Aku Prabu Amuk Marukul, seorang raja besar dari kerajaan besar Japura, telah keluar dari pertapaanku. Dan aku bersumpah, sumpah seorang raja, aku akan membunuh Rai Prabu Siliwangi beserta keturunannya, terutama Raden Kian Santang. Terkecuali keponakan tercintaku Nanda Prabu Surawisesa dan adikku tercinta Rai Kentring Manik. Ya. Prabu Siliwangi, Raden Kian Santang. Aku tidak akan segan-segan ingin menyelamat tubuh kalian. Prabu Siliwangi! Hadapi aku! Aku sudah sangat tidak sabar untuk menyelamat tubuhmu. Hei orang gila! Siapa kamu? Suaramu membuat telingaku sakit. Pergi kamu dari kampung ini. Jangan buat onar di sini. Prabu Amuk Marugul adalah orang yang paling ditakut di Pajajaran. Kisana, berhati-hatilah. Prabu Amuk Marugul mempunyai kekuatan yang sangat tinggi serta berbahaya. Ya. Kamu benar di sana. Aku adalah Prabu Amuk Marugul, seorang raja besar dari kerajaan besar Japura. Kali ini aku akan memaafkan kalian. Sekarang pergilah dari sini. Siapa yang mau minta maaf kepadamu? Aku tidak sudi meminta maaf kepadamu. Aku tahu kau adalah seorang raja yang selalu menjadi duri dalam daging di tanah Pajajaran dan selalu membuat onar akan siasat-siasat licikmu. Aku sangat tidak suka kepada orang yang tidak menuruti perintahku. Kalian hanya membuang-buang waktuku saja. Mundur, Nyai. Biar aku yang hadapi. Hehehehe.
Guru, guru, tolong bantu aku. Sudah aku katakan kepadamu, tubuhmu pasti merasa sakit sekali dan lemas karena kamu sekarang ini dalam proses pencapaian ilmu kanuragan yang tidak akan pernah terkalahkan, termasuk oleh Prabu Siliwangi dan keturunannya. Pergilah, obati tubuhmu yang pernah aku katakan. Aku benar-benar sangat begitu ceroboh. Sebaiknya aku harus secepatnya pergi dari sini. Bangku si mana? Bawa. Kali tukar. 3, 2, 1. Action. Jadi bawa. 3, 2, 1. Action. Ya ampun, kebanyakan.